Agensi Bantuan Kemanusiaan Islamic Relief Cawangan Malaysia menyertai misi bantuan kepada ribuan pelarian konflik di kawasan sempadan Libya Mesir. Pemantauan dan penilaian secara dekat dibuat bagi memastikan bantuan kecemasan disalurkan serta pusat pemindahan sementara dikawal selia dengan rapi. Islamic Relief Malaysia diketuai pengarahnya Zairul Shahfuddin Zainal Abidin kini dalam misi memantau perkembangan projek kemanusiaan di Mesir dan Libya. Antara bantuan yang disalurkan adalah bantuan perubatan, makanan dan penempatan sementara. Pusat pemindahan sementara untuk mangsa pelarian di kawasan sempadan Mesir Libya turut ditubuhkan dengan pemantauan agensi kemanusiaan antarabangsa lain. Editor Astro Awani Nazir Kahal turut mengikuti misi kemanusiaan tersebut hingga hujung bulan ini. Di sepanjang sempadan antara Egypt dan juga Libya di sebelah timur ataupun di sebelah utara itu dekat dengan Benghazi, kerana di situ antara lebih kurang antara 100,000 hingga 200,000 pekerja-pekerja yang datang dari Libya dan juga penduduk Libya asalnya lari kerana isu peperangan dalaman dan juga apakah yang mereka alami ketika berada dalam Libya. Pergolakan yang berlaku di rantau yang telah menjunamkan rakyat Libya ke tahap kemiskinan yang lebih rendah selain menyulitkan penghuluran bantuan. Pastikan anda mengikuti Buletin Awani setiap hari bagi mendapat perspektif krisis kemanusiaan akibat perang di Libya dan kebangkitan rantau Arab hanya di saluran 501.